Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Alhamdulillah kita kembali lagi Bisa latihan baca kitab Yang tidak ada balsnya Di video ini temanya adalah Fisabilillahi Di jalan Allah Bagian Ba Yang bagian Alif sudah selesai kita simak Silahkan di uh, Lihat videonya Oke okay, teman-teman sekarang kita lanjutkan wa kanu wa wa yatakallamuna wa 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 yashtaruna wa wa yasna'una dan mereka yaitu para sahabat nabi kaausatin nasi sama seperti masyarakat atau manusia pada umumnya Ya kuluna mereka juga makan wa minum wa yatakallamuna dan mereka juga berbicara wa hakuna dan juga tertawa artinya sama seperti mas, uh, manusia pada umumnya wa yabiuuna wa yashtaruna mereka juga melakukan transaksi jual beli wa di antara para sahabat itu ada juga yang uh, kerja di di sektor pertanian. Wayasnauna ada juga yang kerja di sektor uh, industri. Jadi kehidupan para sahabat itu dalam keseharian itu sama seperti kehidupan manusia pada umumnya. Kita lanjutkan. Illa annakum ladzalika fi sabilillah. Bedanya adalah kalau para sahabat itu semua pekerjaan mereka itu diniatkan fi sabilillah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Liannahum yabtaguna bihi wajah Karena mereka para sahabat Nabi itu meng Uh, melalui pekerjaan mereka lewat pekerjaan yang mereka lakukan atau lewat aktivitas mereka sehari-hari itu diniatkan untuk mengharap wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kanu ya'buduna rabbahum liannahum li Mereka juga uh, beribadah kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Liannahum khuliku liajalihi Karena mereka yakin, mereka sadar, mereka tahu bahawa Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam bilmanya di Al-Qur'an. Oke, okay, teman-teman sekalian, inilah yang akan kita jelaskan cara bacanya. Kita mulai Wakanu Kata kanu ini adalah Fi madi mabani alat dommi kanu nunnya berbaris domma alasannya karena telah bersama dengan wawul jama'ah maka kanu lanjut ka'ausati ka ini huruf jar maka ausati isim majarurun tanda jarnya di sini kasro ka'ausati tonya berbaris kasro Tanda jarnya kasroh karena ini jama taksir. jamak taksil. Jamak taksil kalau majarul maka tanda jarnya adalah kasro seperti kausati tonya kasroh. Anasi An kausatin nasi ini mudafun ilai. Kalau mudafun ilai maka majarulun. Ingat Mudafun ilaih sama dengan majarurun dijarkan tanda jarnya di sini kasroh juga karena ini isim mufrad oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe agar bisa berlangganan video dari kita kita lanjutkan ya kuluna ini fi'al mudali'un marfu' fi'al mudali' yang dirafakan karena memang tidak ada yang menasabkan dan menjazamkannya maka dia Tetap marfu'un, dirofa'kan Tanda di sini An-nun, yakuluna Nanya inilah tanda rofa'nya Thubutun nun Alasannya karena kata yakuluna adalah Termasuk al-af'al al-khamsah Jadi teman-teman sekalian al-afanul hamsah itu tanda rafa'nya adalah tsubutun nun, nunnya tidak dihilangkan. Ya mereka juga makan yaitu para sahabat Nabi. Wa Waunya ini huruf atof. Jadi, kata yashrabuna diatofkan kayak kuluna yang marfu' Maka, yashrabuna juga fi'al mudhari'un marfu'un. Fi'al mudhari' yang dirofakan. Di sini, tanda rofaknya juga nun. Yashrabuna. Tubutun nun, tanda rofaknya. Karena ini juga termasuk al-af'al al, al, al khamsah Yashrabuna mereka minum. Yaitu para sahabat. Wayatakallamuna. Wawnya ini huruf ataf. Yatakallamuna fiil yang diatofkan ke yakuluna. Yakuluna marfu'un. Maka yatakallamuna juga ikut marfu'un. Dirofa'kan. Oke, okay, teman-teman sekalian. Tanda rofaknya nun. yatakallamuna nun ini juga tanda rafa'nya karena ini termasuk al af'al al, al khamsa yatakallamuna mereka berbicara yaitu para sahabat nabi kita lanjut wayadhakuna dan mereka tertawa yadhakuna ini diathafkan kayakuluna kata ya tadi fiil mudhari yang marfu maka ya hakuna juga fiil mudhari yang dirafakkan marfuun tanda rofa'nya, nun tanda rofa'nya nun karena ini juga termasuk al af'al al, al khamsa oke okay, kita lanjut wa dan Uh, ini huruf ataf ya biuna diatofkan kayak kuluna yang marfu maka ya biuna juga menjadi fiil mudhari'un marfu fiil mudhari' yang dirafakkan tanda rafa'nya nun ya biuna karena ini juga termasuk al af'al al, al khamsa oke okay, kita lanjut wa Wawnya ini huruf atof. Yashtaruna diatofkan kayak kuluna yang marfu. Maka yashtaruna juga ikut marfu'un dirofakkan. Tanda rofaknya sebutun nun. Yashtaruna. Nanya ini juga. Nanya ini menjadi tanda rofaknya. Karena yashtaruna juga termasuk al-af'al al-khamsa. yang fi 5. yang lima. dan waistaruna dan mereka juga membeli wayabiuna waistaruna dan para sahabat Nabi itu juga melakukan transaksi jual beli. wa yazra'una wawnya huruf ataf yazra'una fi'al mudaring yang diatafkan ke yang marfu' maka yazra'una marfu'un dirofakkan tanda rofaknya di sini thubutun nun yazra'una nanya inilah tanda rofaknya karena ini juga al-af'al al-khomsah mereka, uh, persahabatan Nabi itu, ada juga yang kerja pada sektor pertanian. Kita lanjut. Wa yasna'una. Waunya ini huruf ataf. Yasna'una. Ini fi'al mudhari yang diatofkan kayak kuluna. Ya kuluna marfu' maka yasna'una juga ikut Man uh, marfu'un dirofakkan. Tanda rofaknya nun. Yasna'una karena ini juga termasuk fi'il af'anul hamsa uh, wa dan di antara para sahabat itu ada juga yang kerja pada sektor industri. Oke, okay, teman-teman sekalian di sini sudah banyak Contoh al-af'al al-khamsah yang marfu. Jadi diharapkan jangan lagi lupa kalau af'al al-khamsah itu tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Sudah ada lebih dari lima di sini. Jadi jangan lupa lagi bahwa al-af'al al-khamsah tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Seperti yang kita jelaskan di sini.